Saya siapa ini saya guys. So hari ni apa nak buat? Nak pergi ke tempat yang ramai orang yang pergi beli barang lepas tu pergi ke tempat tu hadiah guys. But sebenarnya bukan tu plan aku. Sebenarnya plan aku beli barang banyak-banyak, lepas tu masuk ke pulau yang langsung tak ada orang, dan kita cuba survive dalam tu. Kita buang masa dengan main pingpong, kita buang masa dengan main skuter and so on. Sebab apa? Kita nak survive 24 jam dalam pulau tu. But akhirnya kita terlebih beli barang sampai tak muat kereta. So kita terpaksa pergi ke satu padang and bagi-bagi orang. Bawa-bawa tanya soalan simple and bagi pau-pau-pau. Cuma hari ni bukan itu je aku nak cerita. Aku nak cerita dengan korang proses macam mana kita boleh terlebih beli barang sampai tak muat satu kereta. So jump start! Pagi. Ini adalah proses mencari makanan bersama Navi. It's your boy Aisani. KZ. What up guys, it's your boy Sam KZ. KZ. Lisa Nostra. Lisa Nostra. Saya. So pagi-pagi, kita tiba-tiba lapar. Kita lima orang tiba-tiba lapar. So kita pergi cari makanan. First, kalau ada pulut durian, yeah. Mungkin boleh isi perut kita dengan pulut durian ke. Lepas tu, baru kita pergi cari makanan. Mission kita apa guys? Mission kita, we gonna cari makanan dalam masa cepat tu. Masa yang paling berat. So akhirnya adik Lisa, dia dapatkan kita makanan durian pulut. Okey, ni call dia. Hello, Mac. Hai. Kau kenapa ni? Hello, Mac. Abang gila, Abang. Wah, patutnya sampai sini je kena inform dengan Jamil. A few moments later. Jamil, sini macam mana? Kalau nak cari makanan tengah pagi, kena cari kat mana? Ha, dekat Tok Ulang ada, Sungai Cerah mana, Batu Mau. Kedai jenis apa lah tu nasi kandar? Ha. Mi, kedai 20 kosong. Mesti buka kalau Abang pergi. Mesti ke mesti? Dekat Jalan Tengok. Nama kedai tu Pelita. Dia nasi kandar. Okey. Betul lah Nawin tadi. Aisat Nawin ada beritahu abang tadi. Dia cakap nasi kandar sini 24 jam. Dia orang sini Nawin. Betul lah tu. Betul. Betul. Dia buat betul lah. Dia buat betul. Ya, yeah, Syamil. Okey, Syamil. Sekejap. Abang sampai dalam minit. So, Syamil turun siap-siap. Okey, Syamil. Sekejap. Abang nak sampai dah. Okey, Assalamualaikum. Haa. Okey. Guys, kata tadi adik Lisa. Kita kacau adik Lisa. Syamil, apa cerita? Eh, apa cerita? Macam mana? Alah, saja. Alah, terima kasih. Cek tengah kamar boleh tak? Eh, boleh. Jom. Pifun pecah. Oh, jap. Selfie. One, two, three. Alright. Alright? Okay, duit dia dah bayar belum? Oh, Kak Lisa yang ni. Mek, hantar sakak pun. Macam mana? Hantar sakak pun. Haa. Guys, so sekarang ni idea Navin dengan adik Lisa to go to kedai nasi kandar. You guys okay lah guys? Cantik. Alright, so makanan yang adik Lisa bagi dia tak cukup sangat. Sebab benda tu just durian pulut. Jadi, kita pergi cari nasi. Lepas tu kita pun pergi cari makanan. At the end, kita dapat makanan. Kita dapat makanan nasi kandar. Oh, damn boy. The food is marvelous, boy. Alright, so sekarang ni kita dah habis makan. Sekarang kita nak pergi mana? Cik Lisa. Padang Kota. Padang Kota buat apa? Alright, let's go. Alright, so kita dah sampai kat Padang Kota. Kita dah Padang Kota. Terang tak lah sini? Ada kapal cruise guys. Kalau sama tengok video aku nak cerita dulu. Siapa yang sponsor untuk video kali ni? Yang sponsor untuk video kali ni adalah OctaFX Copy Trading. And OctaFX Copy Trading ni dah lebih daripada 10 tahun orang service, so trusted. Asalkan kau ada internet, kau boleh pakai application ni. Function Copy Trading ni gempak gila. Sebab apa? Kau tak perlu trading sendiri. Kau pilih professional yang pandai trade and kau tekan subscribe dia, automatic kau dah mula buat income. Dengan semua trading yang dia buat dalam tu, automatic kau pun dapat daripada apa yang dia buat. Tetapi make sure kau ikut strategi yang kau belajar daripada webinar. Lagi tinggi risk score dia, lagi tinggi
tinggi risiko kalau kau ikut professional trader tu. So risiko ni akan ada kat setiap satu nama cikgu trader tu, akan ada 1-6. Make sure kau pilih yang bawah atau tinggi. Itu ikut strategi kau sendiri, kau boleh pilih. So macam aku try copy trading ni, tengok. Dengan modal $100, dalam masa seminggu aku boleh dapatkan dalam $1,174. Agak banyak. $1,174 dekat RM5,000 Malaysia. Agak banyak. And good untuk korang mula trading dalam ni, korang tak perlu risau sebab semua local bank Malaysia support bank-bank ke bank raya ke anything. And yang last sekali, make sure pakai promo code aku time kau nak mulakan trading dalam tu. Sebab apa? Korang akan dapat 50% free deposit. Kau mula dengan RM100, korang akan dapat RM50 free. Kau mula dengan RM1,000, RM500 free. Sebab lagi besar modal kau untuk trading ni, lebih banyak profit yang kau boleh dapat. So jom semua tengok video. Gila-gila, geng. Damn. Mat, kau dapat naik kru pun best kau. Sedap pun kau dapat naik kru lah. Bro, I think kita kena tengok tiket dia berapa. I think what? 1,000 plus I think. 1,000. Kita naik sini, turun kat Johor. Alright, so aku tengah hype untuk aktiviti yang esok kita nak buat. But sebelum tu, kita pergi main drone tu. Sebab aku nampak satu kapal besar gila kat situ. So jadi aku ambil drone and terbang kat tengah-tengah kapal tu. Sebenarnya tak ada yang terbang tengah kapal tu. Sebab pun bila kita lalu tengah tu, dia akan putus. Antena putus. Hampir terjatuh drone tu. Sebab kapal dia ada benda yang untuk hangkan semua signal yang ada dengan dekat. Kita balik, dah kenyang balik and tidur. Lisa pergi ke bilik dia. Aku, Kevin, Nabi dengan Shazzy pergi ke bilik kita. And esok pagi, kisahkan hari, kita bangun dengan penuh semangat nak pergi ke waterpark. Di tengah-tengah kita turun, Pak. Okay, aku beritahu semalam kita ada update kat Instagram yang kita dah sampai kat Penang and so on. Korang tengok, kita tengah turun, Pak. Berjumpa dengan seorang abang, kita tengah tunggu kat depan hotel kita. Tahu semua lah kat Penang kan? Saya tahu. Abang ni bawa kita pusing-pusing Penang kan? Ya, boleh. Dia free lah, tak mau. Semua kos semua saya tanggung. Ya. Kos semua abang yang keluarkan 10 sen pun tolong. Sebab orang sini bawa kita pusing, okey lah. Naik kereta dia. Okey, cantik. Let's go! Tukar kereta. Cantik. So, kita tukar plan. First, kita nak pergi ke waterpark. Tiba-tiba ada offer macam tu. So, kita ikut dia. Ni pilot seat lah. Selesa lah benda ni. Beli satu Velfire lah, bro. And sebelum kita nak start aktiviti, kita pergi makan dulu kat kedai kawan Lisa. And aku tak pernah tahu korang, Lisa ni dia malu gila dengan kawan dia. Janganlah tunggu dia. Janganlah. Kau tengok. Jom kita tengok kawan dia. Janganlah you. Jom. Kita buat aja surprise dia. Cepat, jom. Tuh, gantau. Tapi, ini dia. Hai. Dik, duit belanja. Okey. Pergi mana? Jalan. Okey, sekejap. Saya ada hadiah untuk budak-budak. Okey, siap seorang 100. Terima kasih. 100. 100. Untuk Pak 100. Alright, let's go. Nak satu. Let's go eat. Alright guys, kita dah sampai kedai makan. Tanya aku datang kedai ni bukan pasal nasi ayam dia. Aku datang sini sebab Alia. Woo. Hi, Ayu. Ayu, I nak pergi tengok Alia. Ayu, you rasa I datang sini untuk apa? I pun tak tahu. You memang nak kena dengan I. I datang nak beli Alia, bukan nak beli Nabi ni. Sampai-sampai kita tengah makan and kita borak dengan abang tu and so on. Rupanya tak ada aktiviti sangat kat Penang ni yang buka. Sebab semua aktiviti kat Penang aku dah pernah try. Pergi parachute atas laut ke, pergi main jet ski ke, atau kat Komta jalan atas bangunan yang berkaca ke, atau main kuda ke. Everything aku pernah try sebelum ni. Guys, habis makanan. Ya, yeah, I pun nak bayar lah macam tu. Bayar. Okay, terima kasih. Kita datang sini untuk apa?
salah. Pegang nonek, pegang nonek lah apa? Abang je yang meluk, pegang perempuan. Hello. Hello, bang. Welcome. Ting aku, yahoo. Jadi kita tukar plan lagi sekali. Ni dah masuk kali kedua kita tukar plan. Kali ni kita tukar plan, kita nak pergi masuk ke satu pulau yang dekat dengan Penang. Pulau Jerjak tak silap aku. So plan aku apa? Aku nak masuk ke dalam pulau tu. And dalam pulau tu dia ada penjara lama tau. And tak ada siapa yang masuk ke dalam pulau tu. Guys, aku dapat satu idea. Aku dari dulu lagi pernah mimpi tau. Tiba-tiba jatuh daripada kapal terbang, jatuh kat tengah hutan, jatuh kat tengah sungai. So daripada mimpi tu, aku fikir macam mana nak hidup kalau jatuh macam tu kan. Itu jauh, darat semua jauh. So plan aku, kita nak masuk ke satu pulau atau apa-apa tempat yang tak ada orang and tak ada boat, tak ada apa-apa. Lepas tu kita survive dalam tu. Tak boleh bawa makanan, tak boleh bawa apa-apa. Makanan kalau tak bawa, nak makan apa lah? Tangkap ikan, nanti bakar ikan. Wait a minute. Really, nigga? We gonna camp. Never? Hey! Bintang! Bintang! Jadi aku pergi beli barang-barang game-game everything untuk bagi kita tak boring dalam pulau tu. Right. We do a lot of game. Berapa? Okay, total semua 58 item, RM3,864. 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 Okay, so kita ada banyak benda kita nak buat. Satu, kita nak buat game-game. Banyak permainan lah kita beli. Yang ni, yang ni. And kita akan masuk ke dalam pulau tu pakai sleeping bag, tempat berteduh dengan satu pisau. Makanan apa semua kita tak bawa. Yang ni macam mana nak muat kan barang-barang ni dalam kereta. So next mission kita. Okay, nanti. And lepas tu kita pergi beli kemah and semua kelengkapan untuk masuk ke pulau tu. RM1,400. Ini torchlight apa bang? You tengok terang tak? Okay guys, kotak ni pun dah berat lah. Oh, boleh angkat dua orang. Oh cantik, boleh angkat dua orang. Be asyik. You don't step ni, don't be a third person. Kepala bapak dia kotak RM200. Wah, salah kedai lah bapak. So sekarang ni, kita nak masuk hutan. Kita bawa satu benda je, benda ni. Sebab apa kita perlu bawa benda ni? Ini untuk charge bateri kamera. So benda alah ni, harga dia RM4,999. So kita ambil yang ni. Aunty, ambil ni satu. RM5,000 tu. Bro, mana kamera? Powerbank tu? RM5,000. Okay guys, ni barang pertama. Barang dalam ni je bukan barang biasa tau. Sekejap lagi aku review dengan korang setiap satu barang. Ni semua barang ni, dengan yang ni, yang ni. Yang ni dekat RM5,000, ni dekat RM4,000. Aku ni RM1,500. Tak perlu barang ni semua untuk camping. Just daripada kecil saja. One cerita-cerita like nak camping, like perfect camping. So kita tengok cost untuk perfect camping ni berapa. Kak berapa kak? RM12,209. Dang. RM12,209. Successfully accepted. Lagi sekali kita terpaksa tukar idea. Tukar plan. Sebab apa? Terus jejak tu bantu eh. Dia kan penjara lama kan. Dia ada penjara kan. Rupanya pulau Jerjak tu keras, tempat dia keras. Orang cakap very very keras tempat tu sebab penjara lama, ada macam-macam yang pernah berlaku kat sana. Jadi aku tak nak ambil risiko. Sebab apa? Sebab ada seorang perempuan yang ada dengan kita, Lisa. Jadi takut masuk dalam pulau tu terkena histeria ke anything, jadi bahaya sikit. So terpaksa tukar plan lagi sekali. Plan kali ni kita nak pergi ke tempat yang orang tak pernah jejak. Pulau Jerjak ni pun boleh kata mesti orang Penang ada yang pernah sampai ke sana, atau orang penjara dulu ke, atau polis dulu ke, NHC pernah sampai ke pulau tu. But kali ni kita nak buat langsung tak pernah jejak. Kat Malaysia tak ada tempat macam tu. So aku cari jalan yang agak mencabar. Oh shit, here we go again.
Okey, yang tu aku cerita nanti. But barang-barang yang kita dah beli, kita tak boleh nak bawa semua. Jadi apa yang aku buat? Barang-barang yang aku beli, semua aku bawa pergi ke Padang Kota. And aku cari budak-budak kat sana semua. Aku tanya soalan. Bukan susah, senang. Saya nak tanya anak abang soalan. Kalau betul, saya bagi skuter. Okey. 2 + 2, berapa? Berapa? 4, betul? Let's go! Okay, soalan dia. Square root untuk 16. Square root 16. Berapa kuasa 2 dapat 16? Okey, okay, tukar soalan lah. Tukar soalan. 2 dah 12. 4. Betul! Soalan dia macam ni. Kapal krus tu, kalau nak naik, berapa harga dia? Dapat anggaran mengam. Berapa? Atas RM30,000. Atas RM70,000. RM70. RM1,000. Betul. Pilih. Tahniah. Okay. Alright. Last question. Jangan jawab. Dah menang dah. Hey, that's pretty good. Alright. Again. Alright, bang. Okay, bang. And habis everything. Eh, aku jalan. Nak masuk pergi tu, tiba-tiba ada satu abang tu panggil. Ha. Hi. Hi. Dah buat any sah? Ha? Full time. Oh, full time. Nak sarang anak-anak kan? Kantor ni ada buka. Kantor ni ada buka. Ada rezeki kan ada sah. Alright, cantik. Memang. So, abang tu dia survive family dia dengan pakai maskot Mario tu and so on. Jadi aku bagi hadiah sikit. Boom. Alright. 100, 250. Okay, cantik. Sekejap. Saya pergi bagi abang tadi tu. The following day. Aku call satu abang tu and tanya. Atau surviving kat tepi pantai yang langsung tak ada orang. Oh, jadi, okay. Saya tak nak buat kat Malaysia. Jadi, saya nak buat dekat Thailand. Huh? Dan Thailand bukan yang dekat dengan Malaysia tu. Krabi ke anything. Hujung. Hujung Thailand. Ada satu tempat yang betul-betul kosong habis. And tak berhenti. Alright, so itu je untuk video kali ni. So minggu depan aku akan ke Thailand dan kita akan cari pantai yang orang tak pernah duduk ataupun pantai yang paling susah nak survive kat pantai tu dengan semua persiapan yang aku dah beli tadi. Jadi, kita ada power bank terbesar di dunia, kita ada kemah terbesar dekat Asia dan kita ada torchlight 10,000 lumen. So aku nak test benda ni kat Thailand. See you guys minggu depan. Tengok sikit video minggu depan. NES 1200. Kau boleh check kat Google. Power bank paling terbaik.